Hello, Assalamualaikum semua. Jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Hari ni saya nak kongsi resepi iaitu biskut kayu manis ataupun cinnamon cookies Sangat sedap, rapuh dan cair di mulut dan bau cinnamon dia memang sedap Bau kayu manis dia memang sedap. Sangat rapuh hari ni kita dah makan tadi. Okey. So mari kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Okey, pertama sekali kita ayak tepung gandum. Ayak tepung jagung. Ayak serbuk susu. Dan ayak satu sudu makan serbuk cinnamon serbuk kayu manis. Ayak semua. Okey, bila dah ayak, ketepikan dulu. Kemudian masukkan butter. Kita nak pukul butter dengan gula Masukkan gula. Kemudian pukul Sebenarnya saya lebih suka menggunakan gula asin dalam apa juga saya punya biskut sebab lebih senang nak lebih senang untuk bercampur macam ni. Kemudian masukkan kuning telur, masukkan vanila. Pukul lagi. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita dah ayak tadi. Tepung gandum, tepung jagung dan serbuk kayu manis tadi Misu sedikit-sedikit begini masuk sedikit lepas tu masuk. Okay, lepas tu masuk. Okay, kita akan dapat adunan seperti ini. Ini yang berhentikan biasa. Sekarang kita boleh bentuk kita punya adunan. Okey, cara dia oleh kerana dia lembut kita masukkan dalam plastik. Piping plastik macam ni, kita tepukkan tu besar sikit, kemudian tekan je. Okey, begini Bismillahirrahmanirrahim. Okey, buat hingga selesai. Okey, sekarang biskut kita siap dibentuk. Sebelum masuk oven, kita tabur sikit dengan gula kasar di atas begitu. Okey, dah tabur semua. Okey, sekarang biskut kita ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 140, lebih kurang 15 ke 20 minit atau terpulang pada oven sendiri. Okey, sekarang biskut cinnamon kita dah masak. Harum semempak bau kayu manisnya. Okey, sekarang kita boleh keluarkan, gunakan sudu sebab dia panas. Sangat harum Macam kita pergi kat mall shopping complex dia akan menjual biskut cinnamon cinnamon cookies sampai semempak harum. Satu mall tu terbau Terutama kat Putrajaya saya selalu pergi kat Alamanda. Memang sedap bau dia. Sama lah macam kita punya Bau dia semempak. Okey, dah siap dihidang. Cantik macam ada diamond dekat atas tu Sebab kita letakkan tadi gula di atas Okey, rasa dia, mari kita ambil satu untuk rasa. Mana-mana lah yang rangup Makan dia begini Nampak susu dia haluskan, patahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia rangup, rapuh dan halus Lepas tu sedap bila kita kunyah tu terasa dia punya gula tu, rangup-rangup gula tu terasa. Dan bau wangi cinnamon dia memanglah sedap. Kulit kayu manis dia bau wangi saja Okey, yang ni kita dah masukkan dalam tempat plastik untuk jualan. Yang ni kita boleh masuk, tutup dan cover sini. Dan yang ni untuk
hidangan lah ya. Okay, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Okay, bye.